Mambu sing rondo itu kan jam loro. Jam loro nang subuh. Cekira. Ses ndak masuk. Ora mangkat ya Rauti yang. Tapi dia menang kan jeneng. Kalah. Lah nek sing menang berarti. Berarti kalah nang sing menang. Nah, menang kalah. Biasa nek kalah. Ah iya ya. Biasa. Doa. Mas. Cep. Eh, gas. Tolong, tolong. Jepret. Mas, tolong, Mas. Mas, tolong. Mas, jepret. Pak. Wah, hewane saiki panas banget, Mas. Gendan. Apa ya? Kene kan apa ya? Sik jendela ta iki. Oh, sik jam siji. Halo, kami dari kepolisian. Ya, gimana, Mas? Oh, jambret. Oke, langsung share lokasi saja. Kami dari kepolisian langsung ke sana menuju tempat kejadian. Oh iya iya siap. Mas, ini ono kejadian penjambretan. Ayo, Dok, muncul Dok. Siap, Dan. Jur. Polisi
Dicak sapa rek? Tak telponi polisi iki mari. Wes jek sapa? Sapa? Eh. Sapa rek? Sapa? Jek sapa? Lagi kampung iki. Jek sapa rek? Wis mangkane kowe kowe. Sapa rek? Sapa kene nek? Sapa iki, Pak? Ha, mah rene mah mari ngopo rene? Wes ngoko. Sudah dia makan, Mas. Dan tua. Wibak nantinya mau pak? Langsung nanti tersangkanya mana nanti kita interogasi dulu. Tersangkanya ini pak? Oh ya sama itu korbannya. Korbannya nanti tak cari masih di. Langsung panggilkan korban nanti kita interogasi. Pak ini pak korbannya pak. Oh iya silakan masuk pak. Iya silakan masuk. Sama ini sekalian. Oh ini barang buktinya ya? Barang, oh iya barang bukti. Diambil. Sementara saya tahan. Ini tadi gimana awalnya kok bisa? Saya tuh mau ke rumah teman saya jalan kaki. Terus tiba-tiba di tengah jalan ada mas-mas ini. Terus tiba-tiba si tas saya ditarik sama HP saya diambil gitu. Terus dibawa kabur. Baik, nanti kita langsung selesaikan ke pengadilan negeri saja ya, Mas ya. Gimana, Mas? Setuju ya? Ya udah, Pak. Terima kasih. Barang bukti kami tahan, kita lanjutkan ke persidangan negeri. Ya, terima kasih Pak. Ya. Silakan, boleh pulang. Ya. Nanti kita tahan kasih, dulu. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, Kamis 28 September 2023, akan dilaksanakan sidang perkara pembegalan. Majelis Hakim dimohon untuk memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang perkara pembegalan atas nama terdakwa Ahmad Danuarta, tempat tanggal lahir Karangrejek, 24 Januari 2005. Dani Chandra Setiawan, tempat tanggal lahir 1 Februari 2006. Untuk itu diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal yang dapat mengganggu jalannya persidangan. Penuntut hukum, apakah sidang siap dimulai? Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah sidang siap dimulai? Siap, Yang Mulia. Para saksi, apakah sidang siap dimulai? Siap, Yang Mulia. Sidang perkara pembegalan nomor 123 pidana pembegalan 2023 Pengadilan Yogyakarta pada hari ini Kamis 28 September 2023 atas nama terdakwa Saudara Dani dan Saudara Danu dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk umum panggil dihadapkan terdakwa di ruang sidang.
Petugas hadapkan terdakwa di ruang sidang. Siap Yang Mulia. Terdakwa silakan memasuki ruang sidang. Teruntuk korban, silakan untuk memasuki ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan bersedia mengikuti persidangan ini? Saya sehat dan siap mengikuti sidang, Yang Mulia. Baiklah, saya akan menyatakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat dalam bab 1. Nama saudara Ahmad Danuarta. Tempat tanggal lahir 20 Januari 2005 Gunung Kidul. Jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Karangrejek, agama Islam. 2. Nama saudara Dani Dwi Saputra. Tempat tanggal lahir 1 Februari 2006. Alamat Karang Tengah, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam. Baiklah, setelah saya bacakan identitas dari pelaku, juga terdapat saksi yang bahwasannya melihat atau menyaksikan kejadian pembegalan tersebut. Kepada saksi, kami persilahkan untuk menceritakan kejadian atau kronologi pembegalan tersebut sesuai dengan yang dilaporkan kepada pihak kepolisian. Izin menjelaskan, Yang Mulia. Saya dan warga lainnya tadi sedang ngobrol-ngobrol di pos desa dan tiba-tiba korban berteriak kepada saya dan teman-teman jika dia dijambret oleh dua orang yang duduk di depan, Yang Mulia. Dan kami tadi mengejar dan tertangkap di hutan belakang rumah warga. Dan kami bawa ke pos desa dan kami menelpon polisi dan polisi segera datang ke pos dan dibawa ke pos polisi dan segera ditanya-tanyai oleh polisi dari pihak polisi. Setelah itu berlanjut di sidang kali ini. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian informasi tentang kejadian pembegalan tersebut. Apakah dalam persidangan ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Iya, Yang Mulia. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara? Jika ada, mohon tunjukkan. Majelis Hakim, kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah penuntut umum ingin memeriksa? Ya, Yang Mulia. Tahukan kepada seluruh peserta sidang bahwa agenda siang hari ini pembacaan surat terdakwa oleh penuntut umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan surat dakwanya? Sudah siap, Majelis Hakim terhormat. Baiklah, silakan bacakan surat dakwa saudara jaksa penuntut umum. Izin, Yang Mulia. Yang penyatakan di bawah ini nama Ahmad Danuarta, alamat Karangrejek, Gunung Kidul, selanjutnya disebut sebagai tersangka pembegalan. Yang kedua, nama Dani Chandra Dwicahya, alamat Karang Tengah, Wonosari, Gunung Kidul, selanjutnya disebut sebagai tersangka pembegalan. Terima kasih. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti apa yang dibacakan penuntut umum? Sudah, Yang Mulia.
Baiklah, selanjutnya saya akan bacakan putusan majelis hakim. Apakah terdakwa sudah siap mendengar putusan sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum bahwa majelis hakim memutuskan sidang perkara pembegalan atas terdakwa Dani dan Danu dengan korbannya atas nama Nurum dan saksi korban atas nama Nusrul Apriana Fernando Satria dan Abi, dan ditetapkan terdakwa Dani dan Danu dinyatakan bersalah dan diancam tindakan pencurian melalui kekerasan pasal 365 KUH pidana, dan ada tindakan pencurian yang melalui ancaman pasal 368 KUHP pidana. Kedua, tindakan tersebut pada intinya memiliki tujuan untuk mengambil barang orang lain secara paksa dengan didahului suatu tindakan kekerasan tentang pembegalan dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun dan denda sebanyak 500 juta rupiah. Tentang pembegalan dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara dan denda sebanyak 500 juta rupiah. Baik, demikian putusan majelis hakim. Apakah terdakwa keberatan dengan keputusan tersebut? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pembegalan atas nama terdakwa Dani dan Danu dinyatakan selesai dan sidang ini kami nyatakan ditutup.